أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت أولا Hayya nashkurullaha azza wa jalla alladhi qad aratana ni'matan wa tawfiqan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan al mubarak. Salatan wa salaman daiman ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamala an-nasa min al dhulumati ila an-nur. Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di hadapan kalian semua ya Masya Allah Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang pada santri baru Alhamdulillah ya nggak terasa udah 18 hari ya di sini Alhamdulillah Semoga Semoga setiap perjuangan kalian diberikan berkah dan keridoan Allah serta semoga kita diistikomahkan di, di jalan taat ini. Nah, sebelumnya, saya ada satu tebak-tebakan. Siapakah seorang sahabat yang, mempuny yang mempunyai betis yang kurus, sampai-sampai sahabat lain menertawakannya? Namun, Nabi bersabda, apa yang kalian tertawakan sungguh kaki sahabat ini lebih berat timbangannya? di hari kiamat daripada gunung Uhud. Siapa? Ya, Benar. Masya Allah <laughs> ya, Abdullah bin Mas'ud atau dikenal juga Ibnu Ummi Arbil. Nah, uh, masuk saya masuk uh, kali ini sekarang masuk ke pembahasan ya. Saya awali kultum ini dengan sebuah kisah di sebuah negeri di bagian barat ya di barat gitu ya ada seorang anak kecil yang suka belanja di sebuah toko ini kisah nyata ya setiap harinya ketika ia ke toko tersebut ia diam-diam suka mengambil makanan manis ya entah permen atau coklat ya saya lupa hanya makanan manis pada suatu saat ia lupa untuk mengambil makanan manis tersebut. Sang pemilik toko pun memanggilnya. Nah, nak nah, ini ada yang eh, lupa. Kamu, melup kamu melupakan sesuatu? Nah, kamu apa? Eh, apa, apa, apa? Eh, anak tersebut lupa gitu ya? Apa yang dimaksud oleh bapak tersebut? Ya, tidak tahu gitu. Dan memang lupa gitu akan e, setiap harinya kan dia ngambil gitu ya nyurin tapi dia lupa pada hari itu nah apa itu makanan manisnya nggak kamu ambil gitu e, lalu anak tersebut pun kaget gitu ya dan ketakutan gitu tapi apa reaksi bapak tersebut bapak so, bapak sang pemilik toko itu tenang gitu nggak nggak ma marah gitu kalau tidak salah, bahkan di gitu. Nah, sejak saat itu, eh malah dikasih gitu ya, makanan manisnya. Sejak saat itu, mereka pun e, menjalin hubungan semakin dekat gitu, sampai seperti e, teman, eh sampai seperti sahabat gitu. E, anak tersebut pun, e, jika ada masalah, dia curhat gitu ke bapak, sang pemilik toko. Nah, setiap anak, tes, anak tersebut curhat, sang bapak mencari solusinya di, eh, pada buku gitu, Di, uh, mencari bu, solusinya di buku, di sebuah buku, setiap, setiap harinya sampai beranjak dewasa, uh, hampir seperti itu gitu, sama seperti itu selalu dapat solusinya di pada buku tersebut. Nah, hingga suatu saat anak tersebut mendapatkan kabar bahwa bapak pemilik toko tersebut meninggal. Lalu anak dari sang pemilik toko memberikan sebuah buku pada anak tersebut pada sang anak gitu. Ini ini adalah buku yang yang dibacanya sama eh, yang selama ini dibacanya gitu ya, setiap hari dan ini adalah buku yang selama ini menjadi solusi buat dia yang dibacakan oleh bapak tersebut bapak sang pemenit toko. Nah, karena udah beranjak dewasa ya, eh, dia itu akhirnya tahu bahwa buku tersebut adalah ada yang tahu ya Al-Quran. Nah di sana itu kan di ini ya di Barat gitu ya. Jadi masih jarang juga dulu itu umat Islam. Nah sang anak pun mempelajarinya gitu dan akhirnya masuk Islam. Nah dari sini masya Allah ya teman-teman dengan kita berakhlak mulia menjadi muslim seutuhnya mengamalkan Islam dalam segala aspek akhlak perbuatan kita mencerminkan ajaran Islam yang tinggi dan mulia secara tidak langsung Bapak tersebut berdakwah pada anak eh pada anak tersebut yang selalu belanja di tokonya nah di di sisi lain gitu ya ada ya Uh, ada kisah ya kilas kisah lagi di negeri kita tercinta ini ada seorang ustadz mualaf nah dulunya dulunya itu kan uh, Kristen gitu ya uh, beliau ini di Palembang gitu tinggalnya nah ketika masa SMA nya ketika belajar belajar sempat menjadi ateis lalu ketika belajar lagi di antaranya belajar biologi, fisika, akhirnya menemukan bahwa adanya Tuhan gitu ya. Bahwa Tuhan itu ada dan harus ada. Memang apa mustahil Tuhan itu tidak ada. Nah, lalu beliau pun mempelajari gitu, mempelajari agama-agama. Nah, tapi apa yang terjadi? Beliau itu mempelajari agama Islam kan padahal di Indonesia mayoritas isla agamanya Islam. Tapi beliau mempelajari agama Islam di akhir. Kenapa? Karena beliau pernah kecewa gitu. Pernah kecewa pernah dulu itu pernah dipukulin sama uh, orang muslim gitu. Karena apa? Karena karena beliau sipit. <laughs> Jadi apa? Ini orang muslim yang tidak mengamalkan Islam gitu. Jadi orang ya fasik, bisa dibilang fasik ya. Jadi beliau kecewa akhirnya. tapi alhamdulillah Allah membimbing beliau gitu. Jadi masuk Islam karena dari Al-Qur'an sendiri. Jadi jadi beliau melihat Islamnya bukan muslimnya. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa kita harus senantiasa berjuang untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah kita dapat dalam kehidupan keseharian. Nah, di samping itu memang kewajiban kita sendiri, tapi itu juga merupakan dakwah gitu bagi yang lain. Nah, kita itu kan pengennya menjadi apa amal jariah ya, bukan dosa jariah. Nah, karena kita telah berikrar bahwa kita adalah seorang muslim maka kita harus buktikan bahwa kita berislam tidak hanya di lisan tapi dengan perbuatan maka ketika kita hendak melakukan apapun kita selalu harus ingat bahwa kita harus menjaga identitas kita sebagai seorang muslim perbuatan kita harus mencerminkan bahwa bahwa kita itu seorang muslim di antaranya ketika kita bergaul dengan teman-teman kita sebagai seorang muslim sebagai seorang mukmin dan salah satu tanda sempurnanya, sempurnanya iman itu adalah uh, kita itu aman bagi orang lain, bagi teman sesama Muslim. Gitu. Maksudnya kita tidak mengganggu orang lain, tidak berbuat buruk, tidak mengurangi hak-hak, tidak tidak menggunjing atau menggibah mereka. Nah, seperti dalam hadis ya yang pernah dibahas juga dalam kajian hadis arba'in sama Ustaz Fauzan la yuhibbu ahadukum hatta li akhihi ma yuhibbu li nafsi tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya eh seperti sebagaimana ia mencintai apa-apa untuk dirinya gitu. Jadi misalkan saya suka gitu, misalkan saya suka makanan manis, saya sangat suka gitu. Lalu saya juga ingin teman-teman uh, saya juga merasakan, jadi saya misalkan memberi pada teman-teman saya. Nah, sama seperti saya su tidak suka misalkan uh, teman apa ada yang berbuat buruk atau menggibah atau apa gitu pada saya. Lalu uh, saya juga tidak akan berbuat melakukan hal yang sama pada teman-teman yang saya gitu. Karena kan misalkan saya sudah tahu gitu rasanya apa kalau diperlakukan yang kurang baik, jadi saya juga tidak akan melakukan perbuatan tersebut kepada teman-teman saya. Di samping itu juga tadi ya la yuhibbu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, sebelumnya ya inspirasi kultum saya ke ini adalah sebuah slogan karena muslim obla saya banyak mengambil hikmah dari kalimat, kalimat ini dari kalimat ini jadi saya seorang muslim sebelum segala sesuatu bahwa sebelum kita melakukan segala sesuatu kita harus ingat bahwa kita ini se seorang muslim Apakah pantas seorang muslim melakukan perbuatan ini? Apakah perbuatan ini sesuai dengan identitas kita sebagai seorang muslim? Nah. Mungkin intinya ini ya tadi. Eh kita harus terus berupaya apa-apa yang kita ketahui, apa-apa yang kita sudah tahu ilmunya untuk diaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mohon maaf apabila banyak kekeliruan, kesalahan dan kekurangan ya, mohon koreksinya mohon maaf bila selama ini saya banyak salah mohon jangan lupa doakan saya karena doa-doa yang baik akan kembali lagi pada yang berdoa aku lupaulih ada wastawfirullahalihualakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh